yang nanti akan memberikan pencerahan kita dari KPID. Ini Ibu Poselmin ini sejak kecil saya kenal. Bapak ini melaksanakan amanah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang yang nanti akan memberikan pencerahan kita dari KPID. Ini Ibu Poselmin ini sejak kecil saya kenal. Bapak ini Makassar, Dr. Ismawan Nur, sejajarannya ada Ibu Kali juga, Dr. Diasko. Melaksanakan amanah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang segala informasi desa. Perpres 1 tahun 2013 tentang sengketa informasi dan perpres 1 tahun 2013. Bahwa setiap orang dilindungi haknya, dilindungi hak kita. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama tentunya teman-teman PT Sudiri Laksana menjadi utama memahami fungsi dan tugas mereka masing-masing sebagaimana yang diperintahkan sejumlah peraturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. Yang kedua, teman-teman paham terkait standar operasi dan prosedur dalam melayankan keterbukaan informasi publik di lingkup pemerintah Kota Makassar. Tadi sempat dikatakan bahwa SOP untuk keterbukaan informasi di Sulawesi Selatan terkhususnya